Oke cuy, balik lagi bareng gua. Di video kali ini kita bakal bikin konten yang kayak di depan tadi, yang lagi FYP di TikTok. Oke, kalau misalnya kalian ingin butuh sesuatu di TikTok, butuh tutorial, kalian tinggal tag aku ya. Oke, di sini kita lanjut. Di sini saya menggunakan aplikasi Alikmotion 3.7.1. Oke, di sini kita lanjut. Kalian klik aja tanda plusnya. Di sini untuk frame rate-nya saya turunin aja jadi 30 fps. Kalian frame rate-nya turunin aja jadi 30 fps, biar tanda bit-nya itu nanti sama kayak punya saya. Jika sudah, kalian klik aja buat project. Di sini kalian klik tanda plusnya, kalian klik audio, kita masukin untuk musiknya. Jika sudah kalian masukin, di sini kalian tandain bit-nya. Untuk tanda bit-nya sendiri itu ini. Oke, itu ya cuy untuk tanda beatnya. Di sini tinggal kalian tandain. Kebetulan punya saya udah saya tandain juga. Di sini cara nandainnya itu gampang banget. Kalian cari aja tanda beat yang telah saya berikan tadi. Jika sudah, di sini kalian klik yang ini. Nah, ini kalau misalnya ingin kalian tandain, klik lagi. Nah, gitu ya. Tinggal kalian tandain aja semuanya. Jika sudah, di sini kalian ke depan videonya, kalian klik aja tanda plusnya. Kalian pilih gambar dan video, kalian masukin untuk videonya punya kalian, video headshotnya kalian. Oke, jika sudah, di sini kalian klik aja tiga di pojok kanan atas, kalian klik fill screen. Nah, jika udah, di sini kalian cari dulu momen headshotnya kalian. Oke, di sini saya cari dulu punya saya. Nah, di sini saya mulai dari sini ya punya saya ya. Jika udah, di sini tinggal kalian klik aja yang ini. Nah, ini kan udah kepotong. Jika udah, kalian ke depan videonya lagi. Nah, ke paling depan kalian klik yang ini. Ini udah jadi bagian paling depan gini. Di sini tinggal kalian pasin headshotnya itu sama di titik awal yang ini ya. Oke, di sini saya pasin terlebih dahulu. Oke, jadi di sini untuk momen headshotnya udah saya pasin. Jika udah, untuk video sisanya nih kalian ke tanda bit yang awal ini dulu. Untuk video sisanya kalian hapus, kalian klik videonya, kalian klik yang ini. Nah, ini kan kayak masih ada suaranya gitu ya, suara headshotnya. Kalau misalnya ingin kalian tambahin nggak apa-apa, tapi di sini punya saya ingin saya hilangin, kalian klik aja yang ini, kalian abisin, kalian bikin nol. Jika sudah, di sini kalian ke depan sebelah sini, kalian klik tanda plusnya, kalian pilih gambar dan video, kalian masukin untuk foto profilnya kalian, kalian klik titik tiga di pojok kanan atas, kalian klik fill screen, kalian ke akhir video, kalian klik yang ini. Jika sudah, di sini kalian ke depan tanda bitnya lagi, kalian klik gambar dan video, kita masukin untuk mentahannya, lalu kalian ke akhir video, klik yang ini. Jika sudah, di sini kalian ke depan videonya lagi. Di sini kalian klik tanda plusnya, kalian pilih gambar dan video, kalian masukin untuk foto orang yang udah kalian hapus backgroundnya gini ya. Oh ya, di sini kalian klik dulu foto profilnya, kalian klik efek, tambahkan efek, kalian masuk ke blur, kalian klik buram kotak atau box blur, pengaturan standar. Nah, di sini kalau misalnya ingin kalian kurangin atau kalian tambahin, terserah kalian. Oke, kita lanjut ke karakter yang udah kita hapus backgroundnya tadi. Di sini kalian klik aja move dan transform, tinggal kalian atur sendiri maunya kalian tuh seberapa. Nah, ini kan karakternya ini kan kayak di depan gitu ya. Di sini ingin saya letakkan di belakang, kalian tahan aja karakternya, kalian tahan, kalian letakkan di bawah. Nah, kayak gini jadinya di bagian belakang gitu dia ya. Ini terserahnya kalian. Nah, di sini untuk foto karakter yang pertama, di sini kalian panjangin sampai 5.15, sisanya hapus. Lalu jika udah, di sini kalian klik yang ini, kalian klik gandakan satu layer. Klik lagi, kalian klik yang ini, kalian klik gandakan satu layer. Kan jadi ada tiga gini ya. Lalu di sini kalian klik aja untuk bagian yang di tengah.
kalian klik move dan transform. Di sini kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini tinggal kalian geser ke kanan atau ke kiri terserah kalian. Di sini jangan lupa kasih kurva. Kita pasin lagi ke sini. Jika udah di sini kita klik bagian yang di bawahnya, kalian klik move dan transform, kita lakuin kayak tadi. Tapi yang ini ke sebelah kiri. Oke, sudah. Di sini tinggal kita kasih efeknya aja. Kalian klik aja untuk fotonya yang sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Kalian klik efek, tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke prosedural, kalian klik block draw, pengaturan standar. Nah, di sini untuk ukurannya kalian ubah aja jadi 10. Lalu untuk kekuatannya full in atau 1000. Untuk monokromnya aktifin. Lalu di sini untuk overshotnya ubah jadi 1. Jika sudah kalian kembali, tambahkan efek, kalian masuk ke warna dan cahaya. Kalian tambahin yang namanya itu saturation atau semangat. Saturation atau semangatnya, untuk saturationnya kalian ubah jadi negatif 100 kembali. Tambahkan efek, di sini kalau masuk ke blur, kalian klik pertajam atau sharpen, klik pengaturan standar. Jika udah kalian klik tambahkan efek, di sini kalian masuk ke blur, kalian tambahin yang namanya itu buram gerak atau motion blur, klik pengaturan standar. Lalu buram geraknya kalian klik. Di sini untuk tone-nya kalian ubah jadi 50. Jika udah di sini untuk hasilnya kurang lebih kayak gitu. Lalu kalian kembali, kalian klik aja titik 3 di pojok kiri bawah, salin efek. Kalian kembali, di sini kalian klik untuk foto yang di tengah atau yang sebelah kanan ya. Kalian klik efek, kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah, tempel efek. Nah, kayak gitu untuk hasilnya. Nah, jika udah di sini kalian ke depan videonya, kalian klik aja tanda plusnya. Kalian pilih gambar dan video, kita masukin untuk mentahannya. Jika udah kalian klik blending dan opacity, klik cerahkan, klik linear dodge. Oke, kita lihat. Oh ya, ini di sini kalian tahan dulu mentahannya, kalian letakkan di bawah sebelah sini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, itu jadi ada garis-garis segitu ya. Itu udah kita buat. Oke, di sini udah jadi. Lalu di sini kalian ke belakang videonya lagi, kalian ke depan sebelah sini. Di sini kita masukin untuk mentahan karakternya. Oke, jika sudah di sini tinggal kita edit kayak tadi. Oke, di sini udah kita edit. Di sini tinggal kalian di sini ingin saya letakkan di bawahnya hijau-hijau. Lalu di sini kita panjangin hanya sampai 7.12, sisanya hapus. Lalu di sini kita gandakan 5 kali ya. Oke, di sini udah jadi 5 foto. Lalu di sini untuk yang paling bawah kita edit kayak tadi. Di sini kalian ke tengah sebelah sini. Kalian klik move dan transform. Di sini kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kita tinggal edit mau ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini saya ke kanan dulu. Untuk kurvanya jangan lupa. Lalu kita kembali ke sebelah sini tadi. Lalu di sini kita lakuin di foto yang kedua atau yang di atasnya ya. Oke, di sini tinggal kalian lakuin ke atas-atas terus videonya. Oke cuy, untuk yang paling atas ini gak usah digerak-gerakin, biarkan aja kayak gitu. Nonton hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu. Lalu di sini tinggal kalian klik untuk foto bagian bawah, kalian klik efek, tambahkan efek, kalian masuk ke warna dan cahaya, kalian tambahin aja yang namanya itu peta spektral atau spektral map, klik pengaturan standar. Untuk tahapnya tinggal kalian ubah sendiri. Ini nggak usah diapa-apain juga nggak apa-apa. Untuk warnanya aja ini kalian ubah. Oh ya, untuk tahapnya di sini kita ubah aja biar jadi kayak melang-meling gitu ya. Di sini kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu untuk tahapnya kalian ubah aja jadi berapa terserah kalian. Tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Nah, ini tinggal warna-warnanya tinggal kalian atur sendiri. Kalau misalnya ini jadi warna kuning, jadi warna apa terserah kalian. Nah, jika udah di sini tinggal kalian edit sendiri. Jika udah kalian klik aja titik 3 di pojok kanan atas ini. Kalian klik salin efek. Jika udah tinggal kalian tempelin ke 4 foto yang tadi itu. Nah, udah ya, ini kalau misalnya warnanya yang kalian ganti tinggal kalian ganti sendiri, nggak apa-apa.
Lalu jika udah di sini kalian ke belakang videonya lagi. Di sini kita masukin untuk mentahan karakternya lagi. Kita edit lagi kayak tadi, bentar. Di sini untuk panjangnya kalian atur sampai 9.07. Sisanya hapus. Jika udah di sini tinggal kita masukin untuk foto profilnya kita. Nah, di sini saya foto profilnya saya kayak gini ya. Di sini tinggal kita atur aja dulu. Oke, di sini udah saya edit kayak gini. Lalu di sini tinggal kita tambahin untuk mentahannya, mentahan cacingnya itu yang di belakang ya. Nah, ini kan masih warna hitam gini. Kalian klik aja blending opacity, kalian klik cerahkan, kalian klik inner dodge. Nah, udah. Di sini tinggal kita cari saat dia itu memulai. Nah, di sini tinggal kita hapus sisanya. Nah, di sini kita pasin ke depan sini lagi tadi ya. Nah, ini udah aku pasin kayak gini hasilnya ya. Dimulai dari 7.12 sampai 11 ini. Ini untuk belakang enggak usah kita hapus, biarin aja. Kalau ingin kalian hapus nggak apa-apa. Oke, di sini kita lanjut. Di sini tinggal ini yang ini kalian panjangin aja semuanya ke sini. Nah, lalu di sini kita potong kayak tadi. Kalian klik fotonya, kalian klik yang ini. Untuk karakternya juga. Oke, di sini udah aku atur kayak gini, sama kayak depan tadi kayak gini. Tapi di sini kalian klik karakternya, kalian klik efek, tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke 3D, kalian tambahin yang namanya itu balik layer, klik pengaturan standar. Lalu di sini untuk sudutnya kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu untuk kalian ke tanda bincang awal ini kalian ubah jadi positif 10. Nah, kayak gini. Lalu kalian langkahin 1 bit buat kunci, langkahin 1 bit buat kunci. Setelah itu untuk bit yang kosong kalian ubah jadi negatif 10. Oh iya, di sini jangan pernah lupa untuk ngasih kurva. Oke, jika udah di sini kalian kembali, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, kalian klik salin efek. Kalian tempelin ke foto profilnya, tempelin. Nah, sebentar ini saya letakkan di atas dulu. Nah, udah. Jika udah kalian kembali, kalian klik move dan transform. Ini masih foto profilnya ya. Di sini kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu di sini tinggal kalian ke awal yang ini. Di sini tinggal kalian geser aja maunya gimana. Di sini saya mulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri menurut kalian cocok tuh gimana. Jika udah buat kunci lagi. Nah, yang ini tinggal kalian geserin ke sebelah kanan. Jika udah di sini jangan lupa kasih kurva lagi. Nah, jika udah di sini tinggal kita lakuin ke karakternya ya. Oke, jadi di sini untuk karakternya udah aku lakuin juga, untuk tanda bitnya udah saya lakuin juga. Nah, di sini tinggal kalian kasih efek-efek aja apa aja kalau misalnya kalian mau. Nah, ini pokoknya udah jadi. Jika udah tinggal kalian ekspor dah. Jika udah tinggal kita tunggu dialog motion selanjutnya ya, guys ya. Nah, oke, cuy, di sini kita sudah sampai di aplikasi dialog motion-nya lagi. Di sini saya pastiin kalian harus menggunakan dialog motion 3.7.1. Untuk link downloadnya udah saya sediain di bawah. Jadi saya harap kalian ganti aja ke dialog motion yang ini, karena dialog motion yang ini udah support preset di bawah 5 MB dan udah support preset XML ya. Untuk tahap yang kedua ini kita menggunakan preset XML, cuy, karena di sini udah saya edit tadi ya. Udah saya edit, untuk ngeditnya mungkin lama, bisa-bisa tapi lama nanti ya. Jadi di sini saya harap kalian menggunakan preset aja, karena ini mungkin lebih gampang. Bagi kalian yang nggak tahu cara impornya, nanti bakal saya kasih tahu. Oke, cuy, kali ini kita bakal kasih tahu ke kalian bagaimana cara import preset XML dengan baik dan jelas ya. Kalau misalnya preset di bawah 5 MB itu kan udah pasti gampang banget ya, karena di sini kita menggunakan preset XML. Jadi di sini kalian perhatikan aja baik-baik. Oke, di sini kalian cari aja preset yang ingin kalian impor. Di sini saya menggunakan preset saya sendiri di channel kedua saya.
kalian bisa mampir ke sini ya. Ini di sini hanya sebagai contoh. Untuk preset yang saya gunakan nanti kalian bisa klik di deskripsi. Kalian klik aja baca selengkapnya. Kalian cari yang namanya itu preset XML ya. Kalian klik aja. Pastiin di sini kalian menggunakan Alec Motion 3.7.1 yang udah saya sediakan di link deskripsi. Oke, di sini tinggal kalian unduh. Nah, kan ada tulisan begini. Sini saya zoom lagi biar jelas. Nah, kayak gini. Di sini tinggal kalian klik aja tetap download. Nah, udah ke-download ya. Kalian klik aja buka yang di bawah ini. Nah, udah kayak gini. Di sini kalian juga bisa dari file manager ya, kalau misalnya kalian kayak gini yang nggak ada. Jika udah, kalian klik aja yang ini. Di sini kan ada Alec Motion nih. Ini sini tinggal kalian klik Alec Motion. Nah, udah cuy, udah import project gitu. Nah, ini udah jadi yang paling atas sendiri ya. Oke, jika udah kalian import nanti ya. Di sini tinggal kalian klik aja. Oke, jika misalnya udah kalian import, di sini tinggal kalian klik aja video yang awal ini. Kalian klik aja color dan fill. Di sini tinggal kalian klik yang ini. Kalian masukin untuk yang tadi ya, yang udah kalian ekspor tadi ya, yang udah kalian ekspor di Alec Motion sebelumnya tadi. Nah, untuk hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi videonya kalian, ini versi kalian nanti ya. Di sini tinggal kalian klik aja bagiannya, bagian videonya. Kalian klik color dan fill. Kalian klik yang ini. Di sini tinggal kalian masukin untuk video. Kalian masukin untuk video yang dari Alec Motion tadi, yang sebelumnya tadi. Nah, ini apa nggak gampang banget sih, cuy? Gampang banget nih. Ini tinggal versi kalian. Tinggal kalian ubah-ubah aja, cuy. Dari awal sampai akhir sebelah sini. Jika udah ya tinggal kalian ekspor gitu. Oh ya, kalau misalnya soundnya nggak ada, nanti tinggal kalian tambahin sendiri. Ini untuk coloringnya udah saya tambahin juga. Jadi kalau misalnya ingin kalian pakai, tinggal kalian pakai. Ingat ya, tadi caranya tuh tinggal kalian klik videonya, kalian klik color dan fill, kalian klik ininya. Di sini tinggal kalian ubah sendiri untuk yang tadi. Nah, ini tinggal kalian ubah sendiri. Nah, udah deh, tinggal udah jadi versi kalian nanti. Jika udah tinggal kalian ekspor, cuy. Oke, mungkin cukup segini aja tutorial yang bisa diberikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.